Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi ada di Ciledug, tepatnya sih di belakang Polsek Ciledug ya. Ini sekarang gue lagi ada di lokasi Junior Aquatic. Dia di sini berbagai macam ikan hias, predator dan aquascape. Gimana keseruannya? Ikuti terus. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Mantap. Years later. Yuk, gue mau tahu isinya apa sih yang di dalam ini, ada aquascape-nya sama ikan hias predator. Mana orangnya nih? Mana ya orangnya? Mana ya? Oh ini. Halo, Bang. Iya, Bang. Siang, Bang, dengan siapa, Bang? Toro. Bang Toro. Bang Toro. Bang, gue izin, gue mau tahu jenis harganya aquascape, ikan predator sama ikan hias ente, boleh? Boleh. Boleh. Kita dari mana dulu nih, Bang? Dari depan boleh, Bang? Dari depan dulu nih. Iya, boleh. Oke, ini aquascape model apa sih, Bang? Biotop sih. Biotop? Biotop. Biotop. Ini untuk kisaran harganya berapa, Bang? Kisaran harganya dibanderol dari 4 juta ke bawah. 4 juta ke bawah itu udah termasuk apa aja dia? Udah full set. Udah? Full set. Full set ya? Full set itu udah termasuk dari hardscape pun, media filternya dan ikan-ikannya gitu. Berarti untuk modelnya itu tergantung pemesannya. Bisa, bisa okay, dari siap. Kami, bisa dari customer. Oke, okay, bisa dari abang, bisa dari siap, customer ya. Oke, okay, lanjut lagi, Bang. Boleh masuk-masuk, Bang. Ini ada batu, Bang. Ada hardscape. Ini batu apa, Bang? Batu lavarok, Bang. Batu apa? Lavarok. 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 Dia mainnya apa ini? Dia tuh buat enggak, set per kilonya. Per kilonya. Kalau kita di sini jualnya tuh per kilonya 8.000. Per kilonya 8.000. Ini sama juga nih, beda jenis ya? Beda jenis. Dan itu juga beda harga. Beda harga. Ini batu apa? Batu erangga. Erangga. Per kilonya 12.000. Per kilonya 12.000. Untuk sebelahnya lagi, Bang. Batu pasir. Batu pasir kena harga berapa ini per kilonya? Sekilo 8.000 sama kayak parok. Sekilo 8.000. Iya. Oke, siap. Kita lanjut ke atas, Bang. Ini ikan apa, Bang? Wah, ikan sejuta umat ini. Piranha bukan? Piranhu. Oh, piranhu. Piranha, Bang. Red belly. Red belly. Ini dia harga dan size-nya berapa, Bang? Kalau ini sih koleksi pribadi ya. Oh, koleksi dari, pribadi. Dari ukuran satu jari. Misalnya nih, ada peminatnya, dilepas nggak? Kalau dia maunya full set. Full set, full set apa nih? Sama semuanya ya, gimana? Ya, ikut semua media filternya, akuarium dan ikan. Bocoran, kalau semuanya berapa, Bang? Dia bingung. Kisaran 5 jutaan. 5 jutaan ya. Itu harga net apa masih bisa nego lagi? Masih bisa. Kalau untuk customer selagi dia ini masih bisa. Masih bisa ya. Oke, cakep. Lanjut lagi, Bang. Atas nih. Ini lohan apa ya? Cencu ya? Cencu. Dia size berapa ini? 25. Untuk kisaran harganya berapa, Bang? Kisaran harganya bandrol 1.000. Masih bisa nego. 1 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Sampai deal. Sampai deal ya. Sampai ngopi enggak? Sampailah. Sampailah katanya. Ayo lanjut lagi. Mana lagi, Bang? Masih ke predator nih, Bang. Predator lagi nih. Ini Oscar nih. Oscar. Oscar tiger batik berapa, Bang? 120 per ekor. 120 per ekor. Size-nya berapa? 3 jarian. Ini dengan harganya apa masih bisa nego lagi? Masih bisa. Di sini mah harga terjangkau untuk lingkungan lah. Harga terjangkau ya. Oke, lanjut lagi kita ke bawah nih, Bang. Masih baby bibas. Baby bibas kena berapa nih? Mono. Itu 8-10an senti 15.000 per ekor. Borongan lebih murah. 15.000 per ekor. Ya. Oke, siap. Borongan lebih murah lagi ya. Lebih murah lagi. Cakep. Lanjut lagi sebelahnya, Bang. Lohan. Ini lohan kampa. Kampa F2. F2 ya? F2. Kena harga berapa, Bang? Varian, Bang. Varian. Ya, size-nya ada beda-beda dan beda. Size beda-beda juga. Beda harga, beda size ya. Iya. Oke, siap. Untuk harga yang ini berapa, Bang? Dari 150. 150 ya. Iya. Harganya tuh bisa nego. Masih bisa. Masih bisa nego. Masih untuk bisa. Yang kanva satunya lagi, Bang. Sama. Sama ya. Beda size dikit dia dua, jatuhnya 2,5. Untuk size berapa sih? 3 jarian. 3 jarian apa ya? Iya.
apa-apa gimana? Up minus lah. Up minus? Yeah. Oke, siap. Nih bro, untuk harganya bro masih bisa digoyang lagi nih. Untuk si sebelahnya lagi bang? Masih, lama. Lama ya? Lama. Tanpa F2. Tanpa F2 juga. Ini motifnya lebih mendingan nih. Bukan bagus, tapi mendingan. Mendingan? Okay. Casnya? Tiga jarian up. Tiga jarian up. Ini dengan harga segini, masih bisa nego apa udah net? Masih. Masih bisa nego nih? Masih. Serius? Wes, cakep bener. Kita lanjut lagi, ada pacu. Pacu albino, harga berapa? 50 per ekor. Iya, size berapa sih, Pak? Ya, 3 jari apa nih? 3 jari apa ya? Masih bisa nego apa udah net nih? Masih bisa nego. Wah, ini. Kalau borong-borongan tuh masih nego, bisa nego. Nego semua ya? Masih bisa mantep. Nego. Mantep. Kita lanjut lagi ke atas, Bang. Jangan tahu. Ini ada parrot ya? Parrot. Parrot harga berapa, Bang? 75 per ekor, Bang. Dia size berapa sih, Bang? Rata-rata di sini 3 up. Oh, 3 up semua. Oke, siap-siap. Dengan harga segini, 75.000. Masih bisa nego lagi nih. Lanjut lagi, Bang. Belakang. Ini percana-canaan sih, cuman udah. Ini apa ini? Ini Green Terror. Green Terror? Iya. Ini kena harga berapa, Bang? Sebenarnya nih dari ikan ini, Bang. Terus ngikut, jadi dibuat peliharaan. Nemu. Oh, gitu. Jadi di koleksi aja udah. Lanjut lagi bang. Untuk Memphis bang. Per ekornya? Ah, per ekornya kena berapa dia? 8.000. Dia size berapa sih? Satuin ya. Sebelahnya bang. Tetra Barbier. Tetra Barbier. Tapi ini yang kuning dia ada 2 macam dia. Untuk harganya? 2,5 per ekor. 2,5 per ekor. Kita lanjut di bawahnya lagi bang. Ini Black Tetra. Black Tetra kena harga berapa bang? 5.000 per ekor. 5.000 per ekor. Itu harga net ya? Harga net. Cakep. Kita turun bawah bang. Ini ada neon nih. Tetra. Tapi bukan Tetra, ini Cardinal bang. Neon Cardinal. Ya. Dia per ekornya kena harga berapa? Bisa, masih bisa. Di sini mau masih bisa. Oh masih bisa. Cakep. Langsung aja datang aja ke lokasi. Ini sama Tetra juga. Masih Tetra Danio. Tetra Danio. Wow, kita turun ke bawah bang. Banyak juga koleksi ikan hiasnya nih. Ini Tetra juga sama kan? Masih Red Nose ya? Iya Red Nose. Harga berapa bang? 3.000 per ekor bang. 3.000 per ekor. Ini gaspinnya sama? Gaspinnya 2,5 per ekor. 2,5 per ekor. Wow, murah. Ini permoli-molian nih, jadi permoli-molian. Customer bisa menanyakan, maksudnya, gini loh, terkadang customer pernah nanya, ini yang ikan yang tanpa oksigen bisa bertahan hidup apa aja sih? Ini harga berapa, bang? Itu 3.000, itu indukan om. Ini indukan ya, jenis indukan ya. Golden Black. Golden Black. Ini yang low tech lah, ibaratnya ikan-ikan yang low tech. Permoli-molian. Permoli-molian untuk gupi nih. Gapinya gapi mozaik female. Dia kena 3.000 per ekor. 3.000 per ekor. Untuk male-nya dia 2,5 per ekor. Untuk male-nya 2,5 per ekor. Untuk sebelahnya lagi, Bang. Ya, sama mozaik juga. Itu. Yang cowoknya. Oh, ini cowoknya, ini lakinya nih, Bro. Kalau kita gabung langsung banyak anak kan. Nanti ngerawat gini banyak kek. Gampang sih, Bro? Gampang-gampang susah dong. Gampang-gampang susah iya, ya? Iya, kalau dibilang. Susahnya gimana? Susahnya itu ya karena banyaknya. Mm-hmm. Cuma kalau gampangnya ya karena niatnya. Ada lagi ya bang? Itu jual batu-batu atau pasir bang? Banyak, banyak om. Di sini. Kita tapi jualnya perfekan. Udah di... Ini? Lagi ya. Batu koral. Ini dia batu koralnya kena berapa? Sekilo ini ya? Sekilo. Sekilo, sekilo setengah. Ini harganya 8.000 nih. Perfect. Untuk pasirnya bang? Pasirnya ada pasir silika di sini. Pasir silikan? Silika. Silika. Oh, silika. Oh, udah ada harganya 20.000, Bro. Sudah dibanderol semua. Om. Sudah ada banderolnya semua. Untuk karang-karangnya, Bro, Bang. Ini media filter sih sebenarnya. Media filter. Jadi kadang memang ada yang butuh. Untuk harganya, Bang? 8.000 perfect. 8.000. Oh, cukup terjangkau. Ini batu zeolitnya. Batu zeolitnya. Perfect-nya untuk 8.000. 8.000. Oke, oke. Untuk timbangannya semua rata-rata hampir 1,5 atau 2 kilo. Hampir 1,5 atau 2 kilo. Ada percupangan juga nih, Om.
Percupangan ya. Masih ada cupang. Masih ada cupang ya. Wow, mantap. Walaupun semua udah bisa berkembang biakin gitu, tetap adain aja udah. Siap, siap. Ini ada pibas nih. Pibas. Koleksi pribadi sebenarnya. Koleksi pribadi. Oke, siap. Bang, gua mau nanya, ente bisa kirim-kirim enggak? Bisa, Bang. Bisa ya. Untuk kirim-kirim untuk alamat, alamatnya di mana dan nomor telepon ente berapa? Untuk nomor telepon Junior Aquatic ini 089 959 759 2460. Ya. Ini aksesnya gampang gak sih, Bang? Gampang banget. Di Google Map ada gak? Ada. Ada ya? Sudah didaftarkan. Sudah didaftarkan, namanya Junior Aquatic. Oke. Tuh, Bro. Instagramnya juga ada. Untuk warga Tangerang, Ciledug, dan sekitarnya, mampir kemari di Junior Aquatic. Ada di Google Map-nya. Mantap. Dengan Bang siapa tadi? Toro. Bang Toro, ya. Langsung. Ini harganya cukup terjangkau semua harganya juga. Ikan hiasnya, predatornya, aquascape-nya, batu-batu karangnya. Pokoknya pas di kantong lah. Ya, benar. Oke, Bang Toro. Siap. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Gua dikasih waktu untuk review tempat dan lokasinya. Saya terima kasih banyak udah mampir di sini. Sukses selalu, Bang ya. Siap. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Yuk, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam.